这个还存吗？还没好。不是那个什么哦，存吗？哈，没关系，我看一下。这个还存吗？还没好。不是那个什么哦，存吗？哈，没关系，我看一下。Bukan buat YouTube. Halo, assalamualaikum. Yes. Unik banget ya. Jadi bikinnya tuh unik banget. Alatnya juga apa ya? Buat cetakannya tuh banyak gitu. Jadi sekali bikin banyak banget. Kemarin-kemarin pengen pesen, sibuk banget ya ini. Banyak yang antri. Kebetulan aku perginya coba pagi-pagi, jadi caranya itu keren banget loh guys. Jadi ada beda rasa lagi ya, kalau tadi jintan hitam, kalau ini apa ya satunya ya, kayak jagung itu ya. Kalau yang nggak ngerti ini cara bikinnya tuh kayak lagi ngambil es krim gitu ya guys, keren banget. Soalnya satu alatnya juga udah canggih, jadi cetakannya nggak cuma satu atau sepuluh, jadi banyak banget. Bisa lihat deh, bersih rapi. Ini sekarang tuh bisa lihat ya, keren ya guys cara buatnya. Udah rapi juga, oke lah. Kalau kita dari sini jadi kayak gini. Ini masih di sekitar di Jalan Indonesia. Deket jalan raya. Sebenarnya kalau dibilang strategis nggak terlalu strategis ya guys, tapi tren sih. Ini aku sering beli, tapi biasanya cuma cetakannya paling 4, paling banyak itu 10. Kalau ini banyak banget, kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu baris itu 12, berarti 24 sama 24, 48. Wow. Kita tuh nunggu ya, jadi sekali mateng banyak banget, rapi loh tempatnya, rapi, bersih. Dan ini sebelahnya juga ada yang bikin kayak semacam martabak telur. Ini bosnya lagi sibuk telepon. Keren banget aku bisa ngambil video. Biasanya kalau udah jadi aku nggak bakalan bisa bikin video, karena sekali bikin kan banyak, dan dia tuh nunggu habis dulu, nunggu habis baru coba cetakan yang lainnya gitu, bikin baru lagi. Nah ini guys yang udah mateng ya, yang sebelumnya tuh yang udah mateng seperti ini, jadi dipotong-potong dulu. Gak ada tulisannya ya, jadi jualannya gak ada tulisannya gitu, jualan apa. Tapi kalau di Indonesia kayak martabak ya, kan martabak mini. Kalau gak salah sebelumnya aku juga pernah bikin video,
Di sana emang lebih murah dan bisa bervarian rasa sesuai yang kita mau gitu kan. Mau coklat, mau mentega, mau kayak apa sih namanya kacang-kacangan, buah juga bisa. Kalau di sini paling beberapa varian rasa ya, yang seperti aku lihat tadi ada jintan atau heizema sama kalau nggak salah jagung mungkin ya. Juga kurang paham tadi. Apa nanti aku tanya ya. Nah guys. Bagus ya, cetakannya tuh sempurna gitu. Kalau dari jauh jadi kayak semacam kue, kayak bolu gitu ya. Cara ngangkatnya seperti itu ya, satu persatu. Tuh, dibalik lagi. Jadi matangnya sempurna gitu ya guys. Warnanya juga udah berubah jadi coklat. Kalau tadi kan masih kuning kecoklatan, udah berubah jadi coklat. Jadi kita kalau mau pesen ini harus sabar, karena nggak secepatnya itu matang. Nah harus matang merata ya. Walaupun sebenarnya untuk bahannya ya, selain topping itu udah mateng. Kalau kitanya pengen nggak terlalu gurih gitu, nggak terlalu kering, crispy, ya nggak apa-apa sih masih kuning kecoklatan ini. Tapi kalau udah mateng, warnanya berubah jadi warna coklat sepenuhnya gitu guys. Jadi barusan kan baru dibalikin, sebelahnya belum dibalikin kayak gitu. Ngerti banget deh. Padahal cuma nggak terlalu banyak gitu ya renggangnya, tapi tetap dikasih tambahan lagi adonan biar matang sempurna semuanya gitu. Ini rupanya benar-benar diperhatikan ini ya, kepuasan pelanggan gitu. Ini aku pengen yang rasa jintan hitam guys, tapi yang jintan hitam itu di urusan ini ya, di urutan yang pertama. Kalau yang udah mau mateng itu apa namanya kacang merah. Dan tadi juga ternyata bukan jagung, katanya itu kacang, tapi belum mateng karena aku kan cukup lama juga perginya. Jadi ya udah yang cepet aja ya guys ya. Aku pilih rasa apa namanya kacang merah. Oke, udah mau mateng. Kita tungguin ya.
Halo guys, ini jajanan yang barusan aku beli ya. Martabak mini ala Taiwan, di Indonesia juga pastinya ada ya. Tapi mungkin bentuknya beda, mungkin dari cetakannya juga ya. Jadi ini aku dapatnya yang rasa mentega guys, soalnya yang rasa jintan hitam atau heizema itu belum matang. Dan satu lagi, itu bukan jagung ya, tapi kacang. Aduh, padahal itu favorit banget, tapi gak apa-apa deh. Dan ini aku dapatnya satu varian rasa kacang merah. Jadi cuma dapat 2 varian rasa tadi ya guys. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share di media sosial kalian. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.